guys ya. Jumpa lagi di channelnya Bunda ya. Kali ini Bunda ingin memasak ayam goreng. Tapi ini sebenarnya resepnya udah jadul sih. Cuma anak-anak pada kepingin, yaitu chicken salted egg. Nah, sudah pada tahu kan? Tapi ada baiknya cobain resepnya Bunda ya. Oke? Kali ini Bunda menggunakan ini bawang putih dan bawang bombay. Bawang putihnya kira-kira 3 ya. Kemudian ini sudah Bunda haluskan dan sudah Bunda gongso. Kemudian ini merica. Mericanya Bunda menggunakan 1/2 sendok teh. Kemudian ini garamnya Bunda menggunakan 1 sendok teh. Ini bumbu dasar aja ya, sahabat dapur Bunda Kesia. Untuk ayamnya ini Bunda kira-kira menggunakan 2 dada. Ini 2 dada ya. Jadi 1 dada berarti ya ini Bunda ya. 1 dada seperti ini. Nanti akan Bunda potong-potong. Nah, kemudian untuk tepungnya, Bunda-bunda di rumah kalau sudah punya tepung bumbu serbaguna bisa juga pakai tepung bumbu serbaguna. Tapi kalau tidak, nanti Bunda kasih resepnya ya. Sekarang Bunda mau potong-potong dulu ayamnya. Nah, ini sekarang Bunda mau potong-potong dulu. Kalau Bunda suka potongannya yang kecil-kecil ya, istilahnya biar nanti kita rendemnya itu istilahnya nggak terlalu lama. Tuh nanti jadi Bunda lebih suka yang agak kecil-kecil. Seperti ini, Bunda potong kecil-kecil aja. Oke, langsung Bunda potong seperti ini ya. Nah, begini. Udah jadi nanti kecil-kecil malah enak, istilahnya cepet campur Bunda dan rendemnya juga nggak terlalu lama ya. Oke, kalau ini ada kulitnya karena ada pesanan khusus ya, ada anaknya Bunda yang sukanya kulit. Nah, jadi Bunda mesti harus pakai kulit ya. Oke, sahabat dapur Bunda Kesia, ini setelah selesai Bunda kembalikan ke piringnya lagi. Nah, ini sekarang Bunda mau remas-remas dengan bumbunya Bunda tadi ya. Ini tangannya Bunda sudah bersih ya. Bunda campur semua, merica, garam, bawang putih. Sudah Bunda remas seperti ini. Sekarang mau Bunda diamkan dulu sambil Bunda menyiapkan yang untuk sausnya ya. Telur asin, susu, dan lain-lain. Oke. Sekarang Bunda simpan dulu, nanti tinggal kita goreng ya. Nah, sahabat dapur Bunda Kesia, ini sekarang Bunda sudah persiapan untuk sausnya. Untuk sausnya Bunda menggunakan 4 kuning telur asin ya. Ini 4 kuning telur asin. Kemudian ini daun salam koja. Daun salam koja. Bawang putihnya karena kecil-kecil Bunda pakai 5 ya, karena kecil-kecil ya. Kemudian cabenya Bunda 1 aja karena nanti Mas Ganteng nggak doyan pedes. Untuk susunya di sini Bunda menggunakan 1/2 gelas. Ini kurang lebih 1/2 gelas ya. Nah, untuk tepungnya yang tadi Bunda bilang ya. Tepungnya itu kalau Bunda-bunda di rumah tidak punya tepung serbaguna itu, yang tepung kemasan praktis itu, Bunda-bunda di rumah langsung bisa buat sendiri. Itu perbandingan 1:2 antara tepung tapioka atau maizena dan tepung terigu. Jadi misalnya nih ya, tepung terigunya 2 sendok. Tepung maizena bisa, tepung tapioka bisa. Itu 1 sendok. Perbandingannya seperti itu ya, sahabat dapur Bunda Kesia. Nanti bumbunya itu bunda-bunda di rumah bisa ditambahkan dengan merica, kaldu bubuk, garam, dan bubuk bawang putih seperti ini ya. Jadi kalau bunda-bunda di rumah tidak punya tepungnya, bisa tadi Bunda yang Bunda bilang ya. Oke, sekarang sambil Bunda persiapan, Bunda akan panaskan dulu minyaknya untuk menggoreng tadi ayam ya, sahabat dapur Bunda Kesia. Ini sambil menunggu panas, nanti Bunda akan ngeracik untuk sausnya. Untuk menggorengnya, setelah ayam ini kita diamkan kira-kira 1 jam ya Bunda, jadi benar-benar masuk. Ini Bunda akan kocok dulu telur, 1 telur aja bisa Bunda, jadi gak usah terlalu banyak. Telur ini kalau Bunda biasanya telur itu Bunda tambahkan garam sedikit ya. Jadi istilahnya dia nanti rasanya lebih enak. Oke,
Ini Bunda pakai bumbu yang Bunda racik sendiri, yang seperti tadi Bunda bilang ya. Perbandingan antara tepung terigu dan tepung maizena atau tapiokanya 1:2. Oke, bumbunya tinggal ditambahkan merica, kaldu bubuk, bubuk bawang, dan juga garam. Oke, sampai dapur Bunda Kesya. Sekarang Bunda mau goreng dulu. Nah, ini tipsnya dari Bunda. Kalau Bunda mau nepungi ayam, itu Bunda usahakan keadaan minyak sudah Bunda panaskan ya. Jadi nanti tidak terlalu lama, tidak terlalu keras nanti hasil ayamnya ya. Ini Bunda tutup dulu. Oke, ini kalau Bunda biasanya seperti ini. Ini Bunda masukkan di telur. Ini jadi keadaan minyak sudah panas ya, sampai dapur Bunda Kesya. Oke, kemudian ini Bunda apa namanya? Bunda ambil, Bunda taruh di tepung seperti ini. Jadi kesannya kayak diremas tapi dilepaskan gitu ya. Jadi nanti tepungnya bisa ikut, cuma nggak terlalu gembel ya. Seperti ini. Oke, seperti diremas tapi dilepaskan lagi. Diremas tapi dilepaskan lagi ya Bunda. Nah, sahabat dapur Bunda Kesya, ini setelah seperti ini ya, ini minyaknya dalam keadaan panas. Oke, sekarang mau Bunda masukkan. Seperti ini ya, sahabat dapur Bunda Kesya. Ini karena kita apa namanya, ayamnya ayam mentah, jadi kita masukkan ke minyak panas. Cuma sekarang apinya kita kecilkan. Nah, seperti ini ya, sahabat dapur Bunda Kesya. Ini apinya mau Bunda kecilkan. Kita kecilkan, pol paling kecil, kemudian Bunda tutup. Seperti ini ya. Dan karena ini Bunda goreng pakai tepung, makanya Bunda nggak akan aduk-aduk dulu. Kira-kira benar-benar dia setengah matang, nanti baru Bunda aduk. Oke, sambil sekarang sambil menunggu, Bunda mau persiapan untuk buat salted egg-nya, sausnya ya. Oke. Ini kalau menurut Bunda sangat penting ya, ini daun salam koja ini, karena nanti rasanya benar-benar beda Bunda. Rasanya tuh benar-benar beda sekali kita pakai itu, pakai daun salam koja sama enggak, itu rasanya beda. Jadi kalau Bunda, menurut Bunda itu penting. Oke, ini sekarang bawangnya Bunda geprek dulu. Nah, kemudian Bunda potong. Bunda cincang halus seperti ini aja ya. Kalau apa namanya, ini masak ini tuh harus langsung dimakan ya Bunda, karena kalau enggak nanti ayamnya itu melempem, kesannya melempem ya, karena sudah kena sausnya itu tadi, ayamnya kesannya melempem ya. Oke. Sekarang Bunda mau potong cabenya. Ini sebenarnya kalau Bunda-bunda di rumah mau pakai cabe bubuk bisa juga. Cuma ini nanti biar cantik gitu ya, menambah nafsu makan ya. Klip-klip merah, ada hijaunya gitu biar cantik ya. Dan ini Bunda juga cuma pakai satu. Ini kalau yang suka pedas langsung pakai cabe rawit merah aja. Wah, mantap sekali Bunda. Nah, seperti ini. Sekarang Bunda mau haluskan kuning telurnya. Oke, Bunda cukup pakai garpu aja seperti ini. Nah, Bunda. Sudah. Oke, persiapan untuk sausnya sudah ya. Ini sekarang Bunda mau lihat ayamnya dulu. Nah, ini karena istilahnya Bunda, apinya Bunda kecilin ya. Jadi kita nggak usah aduk-aduk dulu. Kita lihat kalau kira-kira setengah matang baru nanti kita aduk. Jadi enggak terlalu, ini seperti tadi ya sahabat dapur Bunda Kesya, Bunda ngasih saran
Jadi waktu kita mau menggoreng, jangan kita tepungi dulu, baru kita panaskan minyaknya, itu jangan. Karena nanti tepungnya tadi yang menempel di ayam itu nanti akan keras. Tapi kalau minyaknya sudah siap, ya, kita sudah siap minyaknya kira-kira sudah setengah matang, baru kita campurkan, itu nanti ayamnya bisa empuk sekali. Nah, sahabat dapur Bunda Kesia, sudah kelihatan ya, warnanya sudah kuning keemasan. Oke, mau Bunda angkat. Karena ini ayamnya kan kita mentah ya, jadi seperti sarangnya Bunda tadi, kita masukkan dalam keadaan minyak panas, tapi setelah itu apinya kita kecilkan dan kita tutup. Jadi benar-benar bisa matang sempurna. Oke, ini sekarang Bunda matikan. Bunda mau gongso sausnya dulu. Oke, ini Bunda sekarang panaskan minyaknya. Gak usah terlalu banyak, sebentar Bunda kurangi dulu. Nih, Bunda masukkan dulu bawang putihnya. Nanti kalau pada waktu kita masak sausnya, kalau Bunda-Bunda pengennya ditambahi garam, tambah aja. Tapi kalau Bunda biasanya karena telur asinnya sudah berasa asin ya, jadi Bunda gak tambahkan garam. Kita tunggu sampai benar-benar menguning. Dan kalau Bunda memang gak pakai mentega ya, jadi udah langsung seperti ini aja. Oke, ini bawangnya sudah mulai agak menguning, Bunda masukkan dulu cabenya. Oke, ini setelah Bunda masukkan cabenya, ini Bunda masukkan telurnya. Seperti ini ya, sahabat dapur Bunda Kesia, ini loh telurnya, ini yang nanti bikin meprul. Setelah diaduk rata, Bunda langsung mau masukkan susunya, seperti ini ya. Oke, sahabat dapur Bunda Kesia, kita aduk-aduk sampai rata, usahakan jangan ada yang menggerindil ya. Nah, ini nanti kalau sudah mau rata, ini baru Bunda masukkan ini tadi, daun salam kojonya. Wah, ini nanti benar-benar rasanya yang bikin beda ya, sahabat dapur Bunda Kesia. Ini setelah agak mengental ya, nanti mulai meletup-meletup, Bunda masukkan dulu. Nah, ini daun salam kojonya. Wah, nyamleng sekali Bunda rasanya. Enak sekali nanti, ada bau-baunya khas gitu, enak sekali ini. Ini kental sekali ya, karena Bunda pakai telurnya 4. Nah, dan ini kenapa harus langsung kita makan? Karena nanti ayamnya biar tidak melempem. Oke, ini sebentar lagi mau Bunda campurkan ya. Ini kalau sudah dicampur, aduknya harus cepat dan benar-benar rata. Sudah mulai meletup-meletup ya Bunda. Oke, sudah tes rasa, Bunda masukkan. Nah, bismillah seperti ini, langsung kita aduk rata. Baunya sudah menggoda. Oke, Bunda langsung Bunda matikan ya. Bismillah. Oke, chicken salted egg ala dapur Bunda Kesia sudah siap. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat berbagi.